Jawa Barat kiwari ke reta tahar yang hadapan era new normal anu bakal dilarapkan satu tas di eureun keunana PSBB di Kabupaten Kota di Jabar iwal Bodebek tanggal 28 Mei nu bakal datang. Menurut mereka adaptasi atau nyaluyukeun diri pemerintah Provinsi Jawa Barat kiwari geus nyarungsum panduan protokol kesehatan pikeun dilarapkeun dina sakumna sektor timimiti lembaga atikan tempat ibadah industri perdagangan pika pakantoran. Jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di rumah sakit ngaronjatna jumlah angka pasien anu calager tapi karena jumlah kecamatan kitu di kelurahan anu dumasar kana laporan taya pasien COVID-19 ngarojong Jabar tatahar pikeun ngeureunkeun PSBB turta ngalarapkeun era new normal timimiti tanggal 28 Mei 2020. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Berli Hamdani, nembrakeun kiwari ukur aya 200 tilu tina 5.000-an kecamatan di Jabar anu ngalaporkeun ayana pasien COVID-19. Sangkan wabah corona atau COVID-19 teu beuki narekam, pihakna keur memejehna nyarungsum panduan protokol kesehatan anu bakal dilarapkeun di sakumna sektor timimiti lembaga atikan, tempat ibadah, industri, perdagangan, tepi ka pakantoran. Salah sajina mal anu kudu ngawatesanan jumlah nu daratang, lian ti kitu bakal aya tim khusus anu mastikeun eta panduan teh nya dilarapkeun. Baru ya, dan hal ini tadi pertama dia harus menyampaikan kapasitas dari yang tempat duduk ya memiliki jarak aman minimal 1 meter, kemudian juga tadi mengarahnya kemana itu juga harus ditentukan, termasuk ventilasi, pencahayaan dari ruangan tersebut itu semuanya nanti akan dibuatkan standarnya baik oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan perindustrian ya dengan perdagangan tentunya. Kemudian juga di setiap pusat-pusat perbelanjaan, kemudian tadi di pasar, di pabrik, di gedung-gedung pemerintah, itu nanti akan ada namanya tim pengendali COVID-19. Ya. Jadi itu yang akan dipersiapkan oleh Provinsi Jawa Barat dalam beberapa hari ke depan ini untuk bisa dilaksanakan secara penuh di Provinsi Jawa Barat. Ya. Berli ngembohan mapag era new normal kawaspadaan Jabar dina ngadalikeun COVID-19 dipastikeun moal ngurangan. Prak-prakan ngetes COVID-19 kalawan metode PCR atau swab kitu deui rapid test bakal mayeng dilakonan ku cara make ambulan, empus, maskara kitu deui mang pirang kendaraan sejena anu dipiboga ku Pemprov Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.